Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di Terminal Kalideres Jakarta Barat. Hari ini Jumat tanggal 3 Maret 2023 dan sekarang saya sedang berada di parkiran bus Arimbi dan Sinar Jaya. Dan seperti biasa di Kalideres ini saya juga belum megang tiket, jadi belum tahu nih mau kemana nih sore-sore nih. Aduh, kita balik lagi ya ke setelan pabrik di mana saya tiap kesini pasti belum megang tiket. Aduh, kita lihat yuk yang standby apa. Nah, untuk bus akapnya beberapa ada di sini kayak Arimbi, Sinar Jaya, Mawar dan Budiman. Nah, khusus Mawar ini dia berangkatnya jam 6 sore kalau nggak salah. Tujuan Surabaya via tol Trans Jawa. Ada lagi nih satu yang SR2 Rombakan, tujuan Surabaya via tol, cuman berangkatnya agak malaman. Kali dari Kalideres tuh jam 7 kalau nggak salah, 7 malam. Kemudian ada busnya premium dan ini nih Artasa Jaya nih. Tujuan Solo, Pantura. Ini ya, sepi banget Terminal Kalideres di bagian parkiran bis-bis yang biasa kita kenal sapu jagat ya. Nggak ada bis sama sekali coy. Tadi doang Harta Sanjaya berangkat. AM Trans kok nggak kelihatan, biasanya jam 4, setengah 5 tuh masih ada AM Trans ya. Kalau Jaya udah dari tadi. Safari yang nggak kelihatan nih. Udah, cuman tinggal Karunia Bakti doang sama BST sebelahnya. PKP ya? Oh iya, bener juga ya, hari ini kan Jumat dan pasti kan banyak yang PJKA ya, alias pulang Jumat kembali Ahad. Cuman saya belum melihat apa ya, orang mau berangkat gitu ya, nggak terlalu ramai di sini. Bis-bisnya juga pada belum datang, agak malaman kali ya bisnya ya. Dan saya penasaran sih bis-bis sapu jagat tuh kalau PJKA bakal pada peranin apa kagak gitu. Cuman masalahnya adalah saya naik apa cuy, kagak ada yang standby di sini. Dan ternyata saya salah ya, penumpangnya tuh udah pada nungguin semua di sini. Ternyata udah ramai banget, bisa kalian lihat sendiri di sini ya. Bener-bener arus PJKA banget ini malam Sabtu. Dan di sini ada agen ya, kalau mau beli bis tiketnya maksudnya, kalian bisa langsung ke agen di sini ya dengan yakin. Oh, datang tuh safarinya. Safari Lux tujuan Solo via Pantura. Berarti dia dari Polres startnya ya. Soalnya tadi nggak kelihatan di Kalideres. Berarti ini dari Polres jam 4 apa ya? Soalnya tadi datang di sini tuh jam 16.40-an. Kayaknya berangkat dari sini setengah 6 deh. Tumen juga ya berangkat dari Polres ya. Kalau soal safari sih ya jujur aja saya belum pernah naik yang dari Kalideres ya atau dari Jakarta menuju Solo. Soalnya yang pertama kali itu saya naik safari itu dari pinggir jalan atau dari luar terminal Kalideres, terus bisnya perpal di Pondok Kelapa. Untuk kesempatan kedua kalinya saya naik safari itu naik dari pinggir jalan juga, cuma ditolak cuy. Kalau ingat yang kedua nih rada-rada gimana ya, udah lari-lari ditolak gitu. Terus ini parkir yang ketiga kali. Apa naik safari atau apa ya? Aduh, saya belum pernah naik safari sih sebenarnya dari sini. Sekarang gini ya, sebenarnya saya bisa aja ikut safari, cuman tadi saya cek di aplikasi online itu tiketnya udah nggak bisa dipesan via online cuy. Jadi mau nggak mau harus dari agen atau kita mengulang dua kali percobaan terakhir, yaitu nyegat dari luar atau dari pinggir jalan. Aduh, resiko banget ya kalau kayak gitu. Gimana ya, masa kita keluar terminal dulu cuman buat naik safari? Jam 5:30 masih standby ya Safari Lux tujuan Solo sebelahnya nih. Waduh, mantap nih Anindya Yoda tujuan Purworejo Jogja. Ini kalau nggak salah sapu jagatnya Jogja ya. Anindya Yoda kelas VIP, ini juga sama nih kelas VIP patas. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah saya akan menunggu kembali di pintu keluar Terminal Kalideres Jakarta Barat ya. Ini merupakan percobaan ketiga saya naik safari nyegat di pinggir jalan cuy. Gak tau juga nih banget jam berapa. Oh, ini mantap nih,
Sinar Jaya 78RE, bodinya SR3 pakai Hino RM. Cakep. Nanti bisnya tuh keluar dari terminal, kan dari sana tuh dari dalam, terus ke sini biasanya sih mau berhenti ya, mau ngambil penumpang gitu. Udah kita coba aja ya, semoga nggak gagal lagi gitu. Lawan arus
Rame coy. Wah, PJK banget nih. Rame banget. Kolong tol banget. Mana? Dani yo. Di rasa no, di rasa jiko. Lihat lihat baju wah kami bukan. Jauh ini yang lagi di sini. Jauh. Halo. Satu. Oh, turun mana? Turun mana? Berarti dia mau kita mati ya. Apa? Bola me. Ora. Kabeli ya. Kabeli. Ya. Ora. Gosong ngono e sing kanan kono kae memang ngono kae. Sing kanan kuwi yo gosong. Tambah lagi penumpangnya di Lebak Bulus lumayan nih. Rp10.000 kasih.
goreng, nasi telur, ayam goreng. Tadi apa? Mungkin dulu. Enak. Kafe. Akhirnya mau naikin ya. Wah, sari indahnya Fonex. Fonex cuy, sari indahnya. Wah, udah hampir penuh nih. Dari 47 seat sudah keisi 40-an. Aku saya ini dulu ya. Baca.